Ternyata ada ikannya, bro. Tak kira tadi nggak dapat ya. Tuh, ada ikannya tuh, dua tuh. Ya, lumayan siji maning. Eh, bro. Yeay. Dapat satu lagi, mas, bro. Berarti strike yang ketiga ya. Babon-babon semua pakai umpan tempe ya. Yang pertama melem, yang kedua tawes, yang ketiga tawes lagi, mas, bro. Ini tadi nggak andul-andul sih, jadi nggak kelihatan ya. Ini strike yang ketiga, mas, bro. Ah, rezeki neko kayaknya. Cepot. Tuh. Lumayan. Sip, mantap. Pakai umpan tempe lagi ini ya. Ini pakai kalinya 6 semua lah. Ini kebetulan karena ada senar kecil emang dan bagus bikinnya. Oh ya, mas, bro. Ini kalau targetnya ya, biasanya kalau ikan di mana itu biasanya di atas-atas batuan itu, mas, bro, yang bawah. Yang bawah itu batuan-batuan bawah itu banyak ikannya dibanding kalau yang di tengah sana, mas, bro. Kalau yang di tengah kebanyakan biasanya malah sampah yang dapatnya ya. Ini kita jajal lagi, mas, bro. Kita untalkan lagi. Walang ulo nih. Dapat lagi, mas, bro, yang joran kecil tuh. Bos, lumayan tinggi. Adut. Wow, mari katakan wow. Ush, keren. Gacor, bro. Bobon manik. Alah, nyangkut. Nyangkut, bos. Manikannya tetap nyangkut. Kue nang uno. Mana ini nyandrel, aduh. Tuh nyangkutnya di situ, mas, bro. Gak jauh tuh. Pinggiran. Belum mandi pora. Yes, akhirnya kena, mas, bro. Iya. Strike yang keempat, babon kabeh lumayan. Tuhnya. Nih, porsi 3 jari sampai 4 jari ya. Umpan tempe. Tempemu mempesona. Tempenya masih, mas, bro. Ini kita bisa manfaatin lagi ya. Kita candelin aja lagi aja daripada kita masang lagi maneman. Hah, lumayan ini, mas, bro. Tadi pakai umpan laron ada yang makan, cuman kecil-kecil banget. Ternyata pakai umpan tempe malah lebih prospek. Boleh. Pakai umpan tempe malah lebih bagus ya. Yang makan lumayan gede-gede nih. Ini mohon maaf, tripodnya agak rusak ini, mas, bro. Yang maklum lah, tripod murahan harga 50.000. Ini apa? Ini aja hibah dari Agus Mancing Darat. Orang amat. Ya. Agus Mancing Darat. Terima kasih banyak, mas Agus Mancing Darat. Semoga rezekinya semakin lancar ya. Yeah. Subscriber tambah banyak. Piro, mas. Yang nonton tambah senang, tambah banyak ya. Amin. Wow. Terima kasih. Nah, ini kita pasang lagi, mas, bro.
Ya mbak, barangkali Mas Agus mancing darat pengen timbelan jajal ya. Sombong amat. Tapi ya nanti ya lucu kalau timbelan. Mari ngisor Mas, nyantel. Nyantel. Hah? Orang cokan di sisi wak lu. Nyobe mau ya. Datang kiri. Ya nyoyor urung tahu nyemplung ora ngerti. Jadi nyangkut Mas Bro, masih Mas. Jadi. Nah, ya. Nyemplungi, ini tok nyolane. Nih. Nih. Maning weh ya. Lho, ana iwake maning. Cepet lah jan. Boban-boban kabel piye ka lah. Gile ni karo tempe yakin. Hui hui. Mas Bro, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ini hari ini kita mau pulang lagi. Pulang lagi. Kita mau lanjut mancing lagi Mas Bro di daerah Segalung, nggak tahu nanti kalau nggak hujan ya kita mancing di sana Mas Bro. Nanti kalau hujan ya kita sementara pending dulu ya. Ini tadi pakai umpan tempe, targetnya ikan nilem sama tawes. Posisinya spotnya di sana Mas Bro, di bawah. Kita cari di area yang kira-kira air mau keluar ya, pasti gacor insya Allah ya. Kalau nggak pas di air yang masuk. Bener harus dipecat, bener takkan deh kalau kemarin kuan cok. Ya oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini hari Minggu Mas, ini kemarin kita jajal spotnya dari sana Mas Bro, seberang ya, itu dapat nilem tuh ya, dari sana dapat nilem, ada satu sama breaknya tawesnya dapat 4. Ini sekarang kita coba dulu Mas Bro, dan yang dari seberang arah sebelah Kidul itu nanti ya. What? Utara. Huh? Lah ya pokoknya sebelah Kidul kowe bae lah dijajal iki. Karena spotnya lumayan adem ya Mas Bro. Ini bareng sama Mas Aprol. Halo Mas Aprol. Halo. Anda waras? Lumayan. Oh, lumayan. Sehat ya, saat ini sehat. Sehat. Oke, lanjut Mas Bro. Nganggo umpan tempe karo umpan jangkrik ya. Jangkrike nanti jajal tak teknik kumpulan kaya ngapa mbok gelem nyamber beonge apa tawese. Tapi nek melem kayaknya enggak mungkin buat nyamber jangkrik ya. Oke, lanjut. Dapat berapa? 5 ya. Terus dapat 5 wes wes. Wow. Iya. Ya lumayan. Daripada lumanyun. Daripada lumanyun ora oleh-oleh. Alah tempe ini gagal, cuk. Ini jalannya malah gagal.